بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Semua umat Islam dianjurkan untuk berdoa, meminta segala hal kepada Allah SWT. Namun beberapa orang hanya melakukan itu ketika ia sedang sedih atau tertimpa musibah. Mereka lalai ketika sedang berada dalam kedamaian, padahal umat muslim bisa melakukan itu dalam keadaan apapun sebagai bentuk rasa syukur terhadap apa yang telah diberikan olehnya. Pada video kali ini kita akan membahas 5 golongan orang yang doanya tidak akan tertolak. Jika ia meminta, Allah SWT pasti langsung mengabulkan keinginannya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pemimpin yang adil. Menurut Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, pemimpin yang adil ini adalah ia yang mematahkan duri orang-orang zalim dan pelaku kriminal. Ia menjadi sandaran kaum du'afa dan orang-orang miskin. Dengan kehadiran pemerintah yang adil, urusan publik terselesaikan sehingga mereka merasa aman dan terjamin jiwa, harta, dan nama baiknya. Kedua, anak kepada orang tuanya. Sama seperti doa orang tua, doa seorang anak kepada orang tua juga didengar dan dikabulkan oleh Allah SWT. Harapan-harapan baik nantinya akan diberikan kembali oleh Allah SWT dengan berbagai macam karunia. Salah satunya adalah kemudahan rezeki dan umur yang panjang. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 orang yang doanya mustajab, yaitu pemimpin yang adil, seorang yang mendoakan saudaranya dari tempat yang jauh, orang yang dianiaya, dan doa seorang anak kepada orang tuanya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Ketiga, orang yang dizolimi. Allah membenci seseorang yang melakukan perbuatan zalim kepada sesama. Berhati-hatilah, karena doa orang yang teraniaya atau orang yang terzolimi termasuk salah satu doa yang mudah diijabah oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, doa 2 orang yang tidak ada penghalangnya antara Allah dan doa orang-orang tersebut, yaitu doa orang yang teraniaya dan doa seseorang untuk saudaranya yang berada di tempat yang jauh. Hadis riwayat Tabrani. Keempat, orang tua kepada anak-anaknya. Doa orang tua kepada anak-anaknya sangatlah didengar oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 3 orang yang mustajab tanpa diragukan lagi, yaitu doa orang yang dianiaya, doa orang yang dalam perjalanan, dan doa kedua orang tua kepada anak-anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Kelima, orang yang berpuasa. Terkabulnya doa orang yang berpuasa disebabkan kuatnya unsur kedekatan diri kepada Allah SWT, mengosongkan jiwa dari perkara yang mubah dan godaan syahwatnya. Oleh karena itu, orang yang berpuasa hendaklah memanfaatkan momen berpuasa untuk memperbanyak doa dengan penuh keikhlasan dan ketundukan kepada Allah SWT dengan keyakinan terkabulnya doa. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang teraniaya. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah pembahasan tentang 5 golongan orang yang doanya mustajab dikabulkan oleh Allah SWT. Semoga bermanfaat dan dapat menambah keimanan
kita kepada Allah SWT. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui tentang informasi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.